Halo, selamat siang lah, ada setengah 11. Selamat siang kawan-kawan semua. Siang hari ini saya berada di kantor pos Pekanbaru. Cuaca hari ini mendung, enak, nggak terlalu panas. Nah, tadi saya ada menghubungi petugas kantor pos untuk menanyakan apakah surat dari Google sudah sampai ke Pekanbaru. Nah, sekitar awal bulan Desember kemarin saya sempat datang ke kantor pos ini untuk bertanya kepada petugas kantor pos apakah ada surat dari Google, dan ternyata waktu itu belum datang. Nah, petugas kantor pos memberikan nomor handphonenya, nomor WA-nya. Beliau mengatakan nanti jika datang dia akan informasikan. Nah, salah saya juga, saya nggak berikan nomor saya kepada dia. Nah, saya tunggu-tunggu, kok nggak datang-datang. Baru tadi saya WA beliau, dan beliau bilang, Pak, kemarin Bapak nggak ada kasih nomor Bapak. Bagaimana saya bisa hubungi Bapak? Oh iya, saya yang salah. Jadi bagaimana, Pak? Apakah sudah sampai surat dari Google? Sudah, Pak. Ya udah, kalau gitu saya ke kantor pos untuk mengambilnya. Nah, sekarang saya sudah di kantor pos. Saya akan mengambil surat dari Google, khususnya yang isinya tentang PIN dari YouTube. Wah, senang sekali. Saya sudah dapat surat dari Google. Oke, nanti saya akan memperlihatkan surat dari Google-nya setelah saya ambil dari kantor pos. Nah, saya sudah di kantor dan saya sudah dapat surat dari Google. Ini dia surat dari Google. Nah, tadi waktu saya ketemu dengan petugas kantor pos, petugas kantor posnya bilang surat ini sudah datang seminggu yang lalu. Nah, ternyata surat ini salah kirim. Kenapa? Surat ini ternyata dikirim ke daerah Solo, Sumatera Barat, ya. Ini nih, ada kodenya. Bahwa surat ini nyampenya ke daerah Solo, Sumatera Barat. Nah, mana ada alamat saya di situ, akhirnya dikirim kembali ke Pekanbaru, ya biasalah. Nah, ternyata surat ini Google ini dari Google Malaysia. Ya, nih jelas nih dari Google Malaysia, ya. Sehingga harusnya sih nggak lama, kalau dari Malaysia ke Pekanbaru harusnya 2-3 minggu udah sampai. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting surat dari Google AdSense sudah sampai ke tangan saya. Saya senang sekali. Ini awal mula kita akan meneruskan untuk membuat YouTube semakin serius dan konten-konten yang juga semakin baik. Nah, support terus buat teman-teman yang sudah subscribe, like, and share YouTube saya, Hendrik Prianto. Life Journey Hendrik Prianto. Terima kasih banyak untuk supportnya. Terus dukung supaya saya bisa bikin konten yang lebih baik lagi, yang jauh lebih bermutu lagi, sehingga semakin banyak yang subscribe, semakin banyak yang like, semakin banyak yang share, dan saya juga bisa lebih memberikan prestasi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, ini terima kasih untuk semuanya. Salam.